Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Rahadita Marsha Arika. Jadi video kali ini aku bakalan bikin BT21 Squishy Tag. Tuh gambarnya tuh guys. Oke, bagi kalian yang ngefans sama BTS, pastinya tidak asing dengan BT21. Karakter BT21 ada 8, yaitu Cookie, Suki, Tata, Chimi, Koya, Mang, RG, dan Van. Kalian udah tahu belum karakter masing-masing anggota BT21? Apabila belum, mari kita berkenalan dulu yuk lewat BT21 Squishy Tag. Oke, soal yang pertama adalah yang suka tidur dan berpikir keras. Itu adalah Koya. Koya adalah koala biru dengan hidung ungu yang mempunyai kebiasaan tidur dimanapun dan kapanpun. Koya memiliki banyak kebiasaan lucu, meski selalu terlihat tenang. Koya itu gak kalah menggemaskan loh ternyata teman-teman, karena terkadang telinga Koya sering lepas ketika ia shock. Haha, lucu banget ya. Koya ternyata sosok yang sering berpikir keras. Ia juga suka beralasan sedang berpikir, padahal sebenarnya ia ketiduran. Kayak aku kalau jalan, padahal aku pura-pura ngeliat jalanan, padahal aku tidur. Hahaha. Next, yang kedua, yang bisa mengunyah apapun dan baik hati, itu adalah RG. Karakter alpaka imut dari Machu Picchu. Tubuh RG berwarna putih dengan pipi yang selalu memerah. Warna favoritnya adalah merah, bahkan mempunyai shawl berwarna merah yang ia beli di kampung halamannya. Ternyata kayak gini yang punya kampung halaman juga ya guys, kayak manusia. RG terkenal dengan hobinya yang bisa mengunyah apapun. Ia akan sangat bahagia saat makan. Barang favoritnya yang lain adalah sleeping bag agar ia bisa tidur dengan nyaman tanpa kedinginan guys. Wah, ternyata dia hebat juga ya. Dia tinggalnya di perkampungan. Next, yang ketiga, yang jahil dan usil. Biasanya kalian yang ngefans pasti udah tahu itu Suki. Suki adalah sosok yang suka bercanda dan usil karena sering mengerjai para anggota BT21 lainnya. Meski usil, tapi karakter yang satu ini selalu sukses membuat suasana di sekitarnya menjadi ceria. Suki ternyata takut dengan satu hal, yaitu susu. Takut dicelupin ke dalam susu kali ya? Manis banget itu kalau misalnya dia dicelupin. Next, yang keempat, yang menjadi sosok misterius, itu Mang. Mang yang diciptakan oleh J-Hope ini memiliki sosok yang misterius. Tidak ada yang pernah melihat muka asli Mang yang ditutup oleh masker kuda dengan gambar hati. Oke, jadi si Mang ini tuh sosoknya misterius. Jadi gak tahu nih mulutnya apa bukan. Nih, di bawahnya pantatnya. Nih ekornya. Pantatnya ungu. Next, yang kelima, yang menjadi raja bakat. Raja bakat itu adalah Chimi. Chimi dan Jimin sama-sama adalah King of Fashion. Mereka juga memiliki sifat yang sangat narsis. Chimi merupakan makhluk yang mengaku bahwa ia adalah rajanya bakat. Ia bisa melakukan apapun yang ia suka dan ia mau. Jimin juga menyatakan bahwa bagian tubuh Chimi yang paling cantik menurut dirinya sendiri adalah telinganya. Apalagi saat telinganya sedang berkibar karena diterpa angin. Bagi Chimi, telinga panjangnya adalah seperti rambut pada manusia biasa. Oke, ternyata ini tuh dianggapnya rambut ya, bukan telinga. Next, yang ke-6, yang ingin jadi bintang dunia. Siapa ya? Oh iya, Tata. Tata merupakan makhluk dari planet BT yang selalu penasaran tentang apapun di luar planetnya. Ia sangat ingin menjadi superstar di bumi setelah secara tak sengaja mendarat di bumi. Dalam perjalanannya, ia juga sangat ingin berteman dengan banyak orang lainnya. Tata pun memulai perjalanannya untuk menjadi seorang bintang bersama 6 member lain dalam sebuah grup bernama BT21 yang akan menjadi bintang dunia. Seperti itulah awal mula
Biji tentuan dimulai. Si Tata ini sangat percaya diri dan selalu menyebut dirinya tampan dengan badan yang kecil dan kepalanya yang membentuk simbol hati berwarna merah. Oh iya, Tata juga sangat sayang dengan robotnya, Fun. Ternyata Fun itu tuh robotnya Tata ya. Next, yang ke 7. Yang sering melakukan workout, yaitu Cookie. Cookie, meski berwarna pink, tapi ternyata Cookie bukan sosok yang hanya bersantai untuk mempercantik diri. Kelinci merah muda ini rajin banget melakukan workout, karena ia bermimpi untuk memiliki tubuh yang berotot. Ciri khas Cookie yaitu mempunyai alis yang unik dan bokong yang berbentuk hati. Kelinci yang pekerja keras dan lucu banget kan? Ya nih lucu banget. Ternyata dia pengen berotot. Setiap hari yang dilakukan Cookie untuk memenuhi impiannya adalah lari 120 menit. Wah, 120 menit berarti 2 jam. Lama banget kan, guys? Push up 400 kali, mengecek otot dan latihan menggambar alis selama 100 menit. Ih, enggak kebayang deh, guys. Gemes banget deh ini ya. Next, yang ke-8. Yang terakhir. Yang selalu melindungi karakter lainnya itu adalah Fun. Ternyata ya guys, Tata enggak sendiri loh datang ke bumi. Ia membawa teman yang tentunya juga berasal dari planet BT bernama Fun. Fun ini adalah sebuah robot yang selalu melindungi 7 karakter lain dari berbagai bahaya selama mereka berada di bumi. Next, pertanyaan yang ke-9. Yang paling di-squish atau sering dipakai nge-spam? Yang sering dipakai nge-spam itu tuh bagi aku, Tata. Nah, jadi ini tuh sering banget aku pakai untuk nge-spam atau bikin video. Oke. Next. Yang ke berapa ya? 10 ya? 3 favorit squishy biji tentuan ini. Oke, favorit aku itu tuh ada Fun, RG, dan juga Chimmy. Oke, jadi segini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Oh ya guys, jangan lupa follow IG aku juga ya. Namanya Radita Marsha. Mungkin bakalan aku taruh di sini. Oke, thanks for watching ya, sudah nonton. Bye.